Jumpa lagi di channel The Bagus. Di video kedua series Family Gathering di Ciletu ini, kami akan ajak kalian jalan-jalan ke Curug Cimarinjung. Pada video bagian pertama, kami mengunjungi Puncak Aher. Sekarang kami turun untuk ke Curug Cimarinjung. Curug Cimarinjung terletak tidak jauh dari pantai dan penginapan kami. Sekarang kita ke tempat namanya air terjun atau Curug Cimarinjung. Ini nggak jauh dari pantai atau penginapan, naik sedikit. Sini Curug Cimarinjung ini keterangannya nih. Curug Cimarinjung. Kenapa sih Curug Cimarinjung? Nih dia nih, ada sejarahnya. Menurut legenda, kawasan Cimarinjung adalah sebuah keraton alam gaib. Oh. Jadi ya ada ceritanya lah kayaknya. Terus gimana? Selamat datang di air terjun Cilejung Sungki. Curug apa Cimarinjung? Cimarinjung namanya. Ini Lejang Sungki, selamat sore. Lejang Enjing ya. Lejang Enjing. Oke, di curug ini ada free wifi rupanya ya. Mungkin buat yang mau upload-upload. Mau upload-upload. Atau mau live Instagram. Nah ini Curug Cimarinjung, gede dan deras ya, bagus, mantap punya. Kita zoom. Ini keren banget, gila keren banget. Apa? Hamparan rumputnya itu udah kayak nggak tahu ya, kayak di mana gitu ya. Pokoknya keren, keren banget, top. Kita harus masuk ke celah bebatuan. Oh, top ini keren banget. Terus dapat spot yang mantep guys. Ini ada embun ya, ini kamera kita sampai berembun ya. Kalau berembun maklumin aja. Bagus ya, Dek? Wah, keren. Ini keren banget, guys. Curugnya oke punya, pemandangannya juga top, terutama hamparan
rumput yang tadi itu di belakang tuh. Tuh. Top banget. Keren banget ya. Enggak tahu ya suara saya keren-keren apa enggak. Tapi yang jelas oke lah, keren lah. Kita lihat. Keren banget. Top lah ini. Gila ya, keren banget ya. Pemandangan curug ini Cimarinjung ya, Cimarinjung ini keren banget tuh. Keren banget pemandangannya ya, guys. Lihat di belakang. Jadi kalau kalian yang mampir di daerah Ciletu, jangan lupa mampir ke sini. Walaupun kita nggak bisa berenang ya, karena memang bahaya, arusnya deras, tapi pemandangannya itu keren dan cocok lah buat kalian upload foto di Instagram atau di Facebook atau apa. Dan satu lagi, curug ini nggak perlu terlalu banyak nanjak. Iya, kalian nggak perlu capek-capek nanjak terlalu memang, tinggi, kita udah bisa menikmati pemandangan seindah ini. Nggak perlu nanjak ke curug lain, tapi ini keren banget, top banget ya. Oke, kita lanjut lagi, kita next destination ya. Keindahan alam di Curug Cimarinjung ini sangat memukau. Hamparan rumput yang indah, pepohonan yang rindang, serta suara deburan air membuat kita sadar bahwa alam harus dijaga dan dirawat. Setelah puas dari Curug Cimarinjung, kami menuju Pantai Palangpang. Seperti apa suasana pantai? Nantikan di video episode selanjutnya di Family Gathering di Ciletu series. Sampai jumpa lagi.